Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB dan Insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKP di DKI Jakarta akan berakhir dalam 2 hari lagi. Oleh karena itu, seluruh wajib pajak di wilayah Ibu Kota dihimbau untuk menyelesaikan prosesnya sebelum 29 Desember 2023. Karena dengan membayar sekarang, wajib pajak tidak akan dikenakan denda sama sekali. Adapun program pemutihan yang diselenggarakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu antara lain memberikan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak mulai tanggal 22 Juni 2023. Wajib pajak yang menggunakan aplikasi Signal juga bisa mendapatkan keringanan PKB saat membayar pajak secara online. Perlu diperhatikan, sebelum membayar, wajib pajak harus terlebih dahulu mendaftarkan akun dan memasukkan informasi kendaraannya. Setelah itu, Anda melakukan pembayaran pajak kendaraan dengan menggunakan kode pembayaran yang dikeluarkan saat proses pengesahan STNK di aplikasi Signal. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif Kompas.com. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.